Halo guys, balik lagi sama kita di hari ketiga. Sekarang kita mau ke mana ya? Mau ke makan dulu. Biar kita mau makan dulu, habis makan kita bakal pergi ke Nusa Penida. Nusa Penida ya? Iya, enggak ini. Iya, sama kita ke Sanur, tapi sebelum ke sana kita makan dulu. Makanannya enak-enak loh nih. Makan nasi dikit aja, yang penting ada nasinya. Kalau kamu nggak mau nasi, roti, rotinya banyakin. Ya udah. Guys, makanannya. Mana makanannya? Oh, makan apa? Ya, sosis yang. Tuh, ada sosis. Tuh, suka banget sosis. Kalau di sini sosisnya enak. Pas panas yang tom yum sup tom yum. Ya udah, kita makan dulu. Oke, sekarang perjalanan kita menuju booth ya, diiringinnya kayak anak-anak tadi tuh, tau nggak, bang, bendera teng tereng gitu nih, benderanya kayak gini nih tuh. Sebenarnya pakai ini lambang travelnya gitu, tapi keren sih, kreatif. Dan pasukannya nih, pasukannya tuh lumayan, pasukannya banyak juga. Oh, jalannya cepet mereka ya. Kita sekarang ada di Pantai Sanur. Sanur itu tempat itulah. Kalau orang yang nakal tahu Bali, tahu Sanur. Tapi kita di sini bukan untuk nakal. Kita untuk berlibur dan naik perahu. Tuh. Gendong, mau digendong enggak? Enggak. Dilepas sendalnya kalau mau enteng. Ya. Perahunya lumayan jauh, kita jalan kaki dari ujung ke ujung. Nah, sekarang kita udah di atas. Iya, masih di sana, cuma di atas perahu. Udah naik karena dia hamil, jadi paling belakang si Fikri sama si Ola di atas, karena tadi dia ngajakin ayo atas, terus karena gue nanya kan orang hamil boleh nggak ke atas, kalau hamil nggak boleh di atas, soalnya tuh ombaknya gede, kalau atas ntar kena angin apa kena air gitu kan, kalau depan agak kenceng ombaknya, kalau belakang nggak boleh gitu, jadi di belakang. Nanti kita lanjut lagi. Kira-kira sampai di Nusa Penida dengan selamat. This is first time me in here. Udah mulai lancar kan gue bahasa Inggrisnya kan. Banyakkan makan roti gue di hotel. Nah, apalagi ya. Ya, dan kemarin gue nggak sempat kesini, dan akhirnya tahun ini gue sempat kesini. Enggak sayang, enggak. Apa? Mabok laut nggak? Enggak, tidur. Hah? Ini ya. Enak. Iya. Dan samping aku ciuman mulu tadi.
Tapi enggak apa-apa sih, yang di Bali tuh kissing tuh udah bukan hal aneh, bukan hal yang wah, biasa aja. Nah, sekarang kita sudah nyampe di Klingking. Klingking. Iya benar, Klingking namanya, Klingking restoran. Apa sih kita yang? Jadi sebelum ke Angel Billabong Beach, kita makan dulu sarapan. Ke Angel karena kita lapar, akhirnya kita ke Angel. Katanya kalau ke Broken Beach itu dia lebih jauh. Tapi kita masih ke sana. Tapi nanti setelah dari Angel. Katanya kalau Angel deket cuma 45 menit. Kalau ke Broken Beach itu 1 jam perjalanannya. Jadi kita ngejar yang deket dulu baru yang jauh gitu. Kita makan dulu ya guys. Jangan lupa makan biar pura-pura bahagianya kuat. Karena kalau pura-pura bahagia itu butuh banyak tenaga. Makan. Eh, tunjukin dong makanan. Kita makan pesennya banyak, beda-beda porsi gitu. Karena kita kaya. Soalnya kita enggak mandang harga sekarang. Kita apa tuh? Makan aja mie, kena kosan. Orang kaya makannya mie, kena kosan. Aduh, tapi kan tetap mahal. Iya, tetap mahal ya. Ini namanya chicken koko, apa lupa gua. Koko-koko gitu lah pokoknya. Kalau dia makannya sop ayam. Sop ayam tapi enggak ada bihunnya. Kalau wala soto. Minumnya kangen water dong. Soto ini. Sekarang kita lagi di mana sayang? Di Klingking. Klingking. Ya, sekarang jempol. Itu kita ada di Klingking, bukan jempol, kamu salah. Jadi di sini tuh cuman buat foto-foto aja. Enggak bisa mandi, enggak bisa. Iya. Jadi kita nggak bisa main air di sini. Sorry guys ya, ini parah panas banget. Jadi gambarnya maaf kualitasnya kurang bagus. Jadi kalian dengerin aja gue bacot pokoknya. Ya parah. Parah panas. Panas banget, nggak ada obat pokoknya. Pakai hitam lagi, kalau pakai hitam, pakai hitam kamu hitam juga ya. Waktunya 40 menit ya? Iya 40 menit. Jam 12 harus kita jalan dari sini ya? Iya. Oke. Ya beli. Beginilah kita menghitamkan kulit karena gua putih, bosan nih gua putih mulu, gua pengen hitam gitu. Nah deh, indahnya pemandangan, banyak bule-bule. Iyalah, kita kan satu hati. Apple. Ngomong jorok. Ngomong jorok anjir. Hello. Hey. Hey. Tuh, pantainya indah. Pantainya indah guys. Subhanallah indah sekali. Nah, sekarang kita sedang ada di Angel Billabong Beach. Beach ya, bukan beach. Ini tuh tempatnya indah banget, parah gak ada obat tuh. Apa sayang? Tempatnya biru banget, parah ya, gak ada obat ya. Seneng gak? Nih, tuh.
banget kan tempatnya. Tuhan Allah, maksud ya Allah. On. Ya. Di mana? Oh, bagus ini. Ayo. Ayo. Ayo foto. Bagus. Bagus banget coba ya? Dari sana. Sekarang kita sudah sampai di mana? Di Kristal, Kristal Pantai. Ya, kita mau main air, mau tidur-tiduran, mau enjoy-enjoyan. Enjoy. Ya. Panas. Kalau di Indonesia jam 12:30. Indonesia. Ini di Indonesia ini kan di Bali. Bali emang Indonesia. Bukan Indonesia. Hah? Kalau di Bekasi jam 12:30. Kalau di Bali jam 1:30, beda sejam dia. Ini pura ya? Pura. Tuh. Sengaja settingannya gua terangin ke guanya doang. Agak gua gelapin di guanya, Ding. Kalau di belakangnya ngeblur soalnya panas. Hei. Mau nyari apa? Nyari apa ya? Kira nggak ada, ya. Oh iya. Tuh, hah? Kira yang nggak ada. Kira dong. Aku mau rujak mangga. Aduh. Waduh. Ini Bali, woi, bukan Bekasi, woi. Kita mau berenang dulu, tadi ganti-gantian berenangannya soalnya nggak ada yang jagain barang tuh. Sekarang giliran gua sama Dion. Olah mau pikir udah basah-basahan tuh. Kita berenang dulu, oke? Okay. Sorry nggak bisa nge-vlog, ntar kamera gua rusak. Nah, kita baru keluar berenang tuh. Dan nggak bilas karena ada toilet ada, cuma nanti di pintu keluar karena dia oleh males aja jadi biarin lah. Udah jam segini. Ayo kita. Kita let's go. Abis ini kita bakal ke apa? Jimbaran. Kita bakal makan di sana. Pulang dulu sih, nyebrang dulu naik perahu, abis naik perahu nyebrang baru kita makan. Langsung makan enggak biaya? Enggak lah, enggak usah lah, tidur aja lah. Nah, terasi siang, sek gitu. Oke guys, sekarang kita sudah siap-siap untuk menuju pelabuhan. Gue tinggal di sini. Jadi di sini tuh lumayan enak gitu daripada di Kuta bagi gue ya. Soalnya kalau di Kuta itu terlalu umum banget, terlalu diliatin orang. Kalau di sini lebih privat sih jatuhnya. Terus tadi gue berenang, pas gue buka sempak isinya pasir semua. Udah ya, sampai nanti di pelabuhan. Oke, dadah. Oh. Jadi Diol itu ketemu sama teman-temannya tuh. Tapi si Diol sombong. Ajak ngobrol. Hei. Ajak ngobrol. Gimana sih lulusan Sakura Hiro-Hiro? Ajak ngobrol itu temennya. Apa artinya yang? Hei. Punten. Hei, ajak ngobrol. Hei, ada ngobrol.
ketemu orang Jepang nih mah. Halo semuanya, kita black mic nggak apa-apa ya, agak-agak hitam nggak apa-apa. Kita sedang ada di pesawat bong-bong perahu-perahu, aduh, sedang ada di perahu menuju ke Sanur. Dari Sanur nanti kita bakal ke Kuta. Ya, indah sekali pemandangan, banyak apa, banyak bule-bule. Pokoknya tetap enjoy jalan dengan hidup, semangat. Belajar. Ya. 3 2 action. Nah guys, kita udah sampai di Nusa Indah Hand. Sanur. Hah? Sanur. Di Sanur lagi. Ya, alhamdulillah. Sampai dengan selamat. Terus juga tadi kayak gini tuh. Lihat dong, masih lihat tuh. Itu teman kamu tuh yang udah ngobrol yang udah teman kamu tuh Andrian Tandrikir aja dem di sana atau lebih panas panas tapi yang ini lumayan bagus ya. Jadi kita bakal menuju Jimbaran untuk makan ciput, ciput yang kecil-kecil. Kenapa kamu ya? Gelap banget nih. Sampai di sana. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Indahnya pemandangan. Banyak mobil-mobil. Banyak orang. Nah, sekarang kita ya. Ini apa? Apa yang ini aja? Sekarang kita mau makan. Makan apa sayang? Ini dong. Kita makan di pinggir pantai. Ya enggak? Hah? Kan enggak? Enjoy ya. Enjoy. Ayo, Mas. Udah, makan. Udah. Pinggir pantai enggak tuh? Iya, iya. Ini dikenalin aja. Nikmatin aja. Nanti kalau udah selesai info, saya bayar kita pulang. Oke, siap bosku. Emang kita emang kesini ya? Hah? Tripnya emang kesini? Iya. Ya, emang harus ada yang kesininya. Halo guys. Nah, sekarang aku lagi berada di restoran apa? Jadi ini adalah malam terakhir aku di Bali ya.
dan benar-benar diakhiri sama makan makanan yang benar-benar pemandangannya enak banget ya. Jadi kita makan langsung menuju ke itu. Kita makan langsung menuju ke laut. Mejanya langsung berhadapan pada laut ya. Tuh lihat orang-orang juga. Wah, seru banget parah. Parah ini. Pokoknya ini malam terakhir yang sangat seru banget. Nah, sambil menunggu makanannya disiapin, lagi selamat malam Bapak Ibu dari BPKAD Jawa sedikit Tengah Jepara ya. Gambaran situasi di sini. Luar biasa. Selamat malam, apa kabarnya? Tuh, indah kan? Baik ya, ini satu tempel ini ya. Oke, Bapak Ibu. Di depannya itu pantai. Kita makan ditemani angin malam yang sangat indah. Oke, silakan kakak. Jangan pakai mus, kakak aja. Iya. Oke. Oke. Yoi, akhirnya makanan kita datang guys. Tuh. Ini lagi mas. Di-flashin lagi dong. Suka mendengarkan suara. Jala. Wik, makan enak ya. Yang penting semangat, kita berseru. Seru. Gas. Kita makan dok sambil ya. Kita makan dulu ya, dadah. Halo semuanya, jadi kita udah kelar makan tadi. Sekarang kita akan menuju Krishna. Udah sih udah nyampe Krishna. Cuman kita mau nyari oleh-oleh yang murah-murah aja. Soalnya pasti kita bakal nyari banyak oleh-oleh gitu. Kalau seandainya yang mahal-mahal, nanti uang kita habis. Ini hebat ya. Mau ambil keranjang? Ya, aku pakai dorongan aja. Kita nyari oleh-oleh dulu ya. Ini dorongan. Ya, kita sudah mendapatkan apa yang kita cari. Ini kayak apa dasarnya mama? Mana? Jadi aku nggak bisa bikin lagi. Ya, jadi Diol kan lagi hamil, jadi nyari daster. Ini gue beliin baju buat anak-anak. Mau aku pilihin nggak? Biar seger nih, kamu pilihin nih. Ngeri yang mahal ya, jangan yang murah ya. Oke, siap. Awas yang murah. Besok mau pulang, jadi langsung di packing aja, jadi biar besok langsung masuk ke bagasi. Lumayan sepuluhnya. Ini buat atasnya aja mah. Di luar aja? Iya, enggak di dalamnya, dalam. Ya dilipat. Bayar juga tadi soalnya. Nah, jadi sekarang kita udah kelar belanja. Sekarang menuju ke mobil. Pulang kampung. Soalnya kalau nggak di packing kayak gini, ribet. Usul-usul lagi nya. Iya. Udah, mau nggak mau lah. Udah lah.
udahlah. Cuma 10 ribu. Cuma 10 ribu ya. Padahal kerdus di rumah banyak. Lumayan buat crippling. Sayang pakai gituan di pesawat. Gak apa-apa. Gimana sih mobilnya? Para sayang, kita udah kelar dari jalan-jalannya. Dari mana tadi kita? Sanur, dari Sepenida. Ya pokoknya hari ini vlog D3 udah kelar. Mungkin vlog D3 ini bakal gue gabung sama D4, soalnya D4 juga gak bakal banyak juga sih. Paling aktivitas besok cuman ke bandara pulang udah kelar gitu. Jadi oke, sampai nanti di hari keempat, oke? Okay? Ya. Halo guys, balik lagi sama kita berdua di hari keempat ini. Dan kita akan menuju bandara karena liburannya sudah selesai, ya kita pulang gitu. Kerja lagi di ya, kembali nyari uang, kembali beraktivitas. Intinya makasih buat kalian semua yang udah nonton vlog ini sampai habis. Ya, jangan bosan-bosan lihat kita juga. Yang pasti kita senang, kita selalu semangat kalau kalian tuh support kita. Pokoknya tonton lagi ya, ini belum habis sih, cuman mungkin agak sedikit kegiatan di bandara nanti yang bakal gue vlog-vlog gitu guys. Iya, kamu seneng nggak? Seneng banget dong. Semoga perjalanan menuju Bekasi juga lancar, amin. Cuman cuman kita di sini belum ngeliat tarik kecak soalnya si dia lagi hamil. Jadi boleh sih sebenarnya kata belinya, cuman nggak boleh itu kalau udah 9 bulan 8 bulan, tapi kalau sekarang ini masih boleh. Mungkin bulan depan lah yang ya. Enggak, tidak. Mungkin insya Allah lah, kalau ada rezeki secepatnya. Iya lah, soalnya masih kasih nama-nama. Oke. Sampai ketemu di bandara, oke. Okay. Tadis Cafe, itu dulu yang dibom. Padis Pub tuh. Oh ini, itu dulu yang dibom. Ini dulu adalah tempat yang dibom sama teroris pada tahun sekian, gue lupa. 2002 ya. Berarti Diol baru kelas 2 SD. Baru 3 tahun kamu sayang ya? Diol baru 2 tahun atau 3 tahun? Yang 2 lagi enggak tahu kemana. Ada 3 yang dibom. Oh iya. Kalau di Jepang Hiroshima dan Nagasaki. Gimana orang Jepang? Ya ini ya, lagi rame ya. Banyak orang. Gimana orang Jepang? Ya. Ini kenanya banyak ya? Di sini banyak orang selalu kalau malam. Soalnya ini emang tempat party. Oh malam? Iya. Ya party. Tahu kan party? Iya itu. Itu tetangganya si. Itu pas ini. Hey guys, kan tadi malam kan udah belanja oleh-oleh, tapi kayak masih kurang gitu, jadinya aku belanja lagi. Dan belanjanya ya nggak banyak-banyak kayak kemarin, kayak semalam. Tapi nya ya yang perlu-perlu aja, tapi ditaruhnya di tasnya barel, biar barel kepenuhan, biar barel keberatan gitu. Keberatan. Aku gak keberatan kok. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga perjalanan kali ini memuaskan dan tidak mengecewakan. Dan semoga ada keinginan untuk balik lagi ke sini. Jangan sampai kapok datang ke Bali. Enggak. Nah, sekarang ini hari terakhir kita di Bali. Jadi kita semua mau pulang, ini sudah sampai bandara. See you again Bali ya. Seru banget liburannya. Udah. Udah gitu aja ya. Dadah. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Yeah.
Gas. Mas, thank you ya. Thank you udah ngajak kita jalan-jalan. Ayo, 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 foto bareng ayo. Ya pakai foto yang bagus pake aja. Pakai HP-nya, HP-nya Pak, ya. Pikirnya bagus kalau enggak lah. Ayo, Dek. Ntar pikir pakai foto dulu. Mau foto. Ya, kita udah sampai di bandara. Kita mau ini dulu, check-in dulu ya. Kan minimal kan 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi kita udah mau check-in. Akhirnya kita sampai juga di Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin sampai sini aja vlognya. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe. Ya, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton vlog kita sampai habis. Pokoknya sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalian komen aja kita harus kemana dan kita harus ngapain lagi. Jangan lupa kasih saran, oke? Okay? Udah. Baru tahu kami yang taruh hormat. Baru saja kalian menginformasikan bahwa kita masih ada